Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amiza Firah dan ahli kumpulan saya terdiri daripada kami dari SMK Sarjana Utama. Untuk pengetahuan tuan-puan, SMK Sarjana Utama merupakan sekolah di luar bandar yang mempunyai pelajar melebihi 4,000 orang. Seperti yang kita tahu, idea produk fragrance paper tercetus untuk melengkapkan lagi kelengkapan di Sutama khususnya untuk tandas. Persoalannya, apakah antara punca utama produk fragrance paper ini dicipta? Produk ini tercipta adalah untuk membanteras kebersihan tandas yang terjejas. Tandas yang terjejas adalah kerana kapasiti pelajar yang ramai, iaitu seramai 4,164 orang yang telah memadatkan penggunaan kemudahan seperti tandas. Kemasukan pelajar tingkatan 1 tahun ini sahaja sudah mencecah seramai 1,021 orang. Hal ini telah mencetuskan risiko pembuangan pepejal terbuang di dalam tandas. Akhir sekali ialah kerana tiada sistem ventilasi, yakni kitaran pengudaraan yang baik. Daripada apa yang diterangkan oleh Arisha, kami mendapat idea untuk mencipta satu produk yang dinamakan fragrance paper yang dapat menyelesaikan masalah yang disenaraikan. Produk kami menggunakan kertas kitar semula yang boleh didapati daripada pelupusan buku pusat sumber dan pelupusan bahan pembelajaran pada setiap akhir tahun. Antara kelebihan produk kami ialah dapat mengembangkan lagi inisiatif baharu kita semula kertas. Selain itu, memberikan kesejahteraan kepada para pelajar ketika menggunakan milik wangi dan akhir sekali menyumbang kepada pengurangan masalah tandas berbau meskipun tiada sistem ventilasi yang baik. Untuk memperbentangkan lakaran produk fragrance paper, pertama sekali senarai bahan yang diperlukan ialah langkah untuk menghasilkan produk ini adalah mengisar kertas-kertas terbuang bersama air menggunakan mesin pengisar. Kemudian, kami merendam kertas-kertas yang sudah dikisar ke dalam dulang yang mempunyai campuran sodium, karboksimetil selulos, gliserin dan pewangi organik. Langkah seterusnya, kami menapis kertas-kertas tersebut dan menggunakan pin rolling untuk membentuk tekstur kertas. Akhir sekali, fragrance paper akan dijemur sehingga kering. Cara penggunaan produk ini mudah sahaja. Pengguna hanya perlu meletakkan produk fragrance paper di dalam tangki tandas, kemudian wangian organik akan merebak ke segenap ruang. Seterusnya, ini adalah jadual mengenai kos bahan-bahan untuk menjayakan produk fragrance paper. Jumlah kos adalah sekitar RM84.37. Fragrance paper pada asalnya adalah saiz A3. Kemudian, fragrance paper akan dipotong dengan anggaran 10 cm panjang dan 5 cm lebar.